sa jurang at ayun malingan. Sebuah mobil Toyota Rush yang meluncur dari arah Sukaraja menuju kota Tasikmalaya masuk jurang, namun beruntung tertahan pepohonan sehingga tidak sampai terus meluncur ke bawah. Mobil dari arah Sukaraja, entah kenapa oleng terus ke sini dan akhirnya masuk jurang kedalaman sekitar 4 meter tertahan oleh pepohonan. Informasi barusan ini sedang mengantar orang tua yang akan kontrol ke rumah sakit TMC. Beruntung tidak ada korban luka maupun meninggal dalam musibah ini. Ini ada kerabat dari keluarga. Kang, berapa orang tadi yang ada di mobil? Jumlahnya 4 orang. 4 orang. Ya. Semuanya selamat ya, Kang ya? Alhamdulillah. Cuma dapat perawatan ringan mungkin dari puskesmas dulu. Oh, dibawa ke puskesmas. Kang, ini katanya mau mengantar orang tua kontrol. Iya, nenek katanya mau periksa mata kita. Ini Kang Budi, kerabat keluarga. Saat ini pihak dari Polres Tasikmalaya Kota sudah memanggil mobil derek untuk mengevakuasi mobil yang berplat nomor Z1758NX ini.